Menjelang laga Persik Kediri vs PSM Makassar, Persik Kediri bakal menjamu PSM Makassar dalam fase grup Piala Presiden 2022 Minggu 19 Juni 2022. Pelatih Persik Kediri Jeffy Roka mengatakan pola permainan anak asuhnya akan berubah ketika melawan PSM Makassar karena materi pemain antara kedua klub hampir sama, katanya. Menurutnya, PSM Makassar musim ini memiliki pola permainan yang sedikit berbeda. Terbukti mereka berhasil mengalahkan Arema FC di awal pembukaan pertandingan grup D Piala Presiden 2022. Roka mengatakan pemain PSM Makassar yang wajib diwaspadai adalah Wiljan Pluim. Dia pemain yang bisa mengatur ritme. Pada laga mendatang, Persik Kediri kemungkinan besar akan menurunkan Ferry Pahabol dan Rianto Abiyoso yang ketika melawan Arema FC diistirahatkan. Nanti kami akan bermain berbeda dan lebih kolektif, kata pelatih asal Chili tersebut. Baik PSM maupun Persik sama-sama pernah menang sekali dan kalah satu kali. Kedua tim dipastikan akan memainkan totalitas karena ingin sama-sama lolos grup. Sekian informasi untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru seputar sepak bola nasional.